tersebut hari yang paling agung, yang dikatakan oleh sebagian ulama hari yang termewah, hari yang paling mulia, hari kelahiran baginda Nabi Mustafa lebih mulia daripada segala majalahnya. Itu pelosok Sunda, Jawa, dari ujung ke ujung semuanya berkumpul untuk merayakan hari kelahiran baginda Nabiullah Muhammad, karena satu unsur kenikmatan, rahmat dan barokah datangnya di hari tersebut dengan dilahirkan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.